Baik, kerajaan kini kita melihat keadaan sistem kesihatan awam pada ketika ini berada di pada tahap yang genting dalam merawat pesakit COVID-19 dan kita membuat keputusan, kerajaan membuat keputusan bahawa pesakit COVID-19 yang positif yang berada pada tahap 1 dan 2 yang tidak mempunyai simptom dan sebagainya akan dirawat dan juga dikuarantin di rumah dan juga akan dikawal oleh pihak berkuasa yang ditugaskan. Namun persoalan sudah pasti timbul berkaitan dengan ini menuntut disiplin orang ramai dan juga khususnya pesakit yang berdepan dengan tahap 1 dan 2. Itu yang ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan pakar kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Dr. Aidalina Mahmud yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih bersama kami pada jam ini. Doktor, pertama sekali untuk kita melihat bahawa kerajaan telah pun menetapkan bahawa pesakit COVID-19 ini yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan mungkin pada tahap 1 dan 2 di kuarantin di rumah dan juga rawatan itu diberikan di rumah mengikut simptom dan sebagainya. Bagaimana pandangan doktor? Kerana ini menuntut disiplin yang betul-betul utuh oleh pesakit tersebut dan juga mungkin ahli keluarga yang bersama dengan mereka di rumah tersebut. Pada pandangan doktor sendiri. Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya. Ya betul, saya pertama sekali saya nak tekankan bahawa keadaan kesihatan kita ataupun sistem kesihatan kita berada di tahap yang genting seperti yang Najib cakap tadi. Jadi kita sebagai rakyat ya dan terutamanya pesakit COVID lah kena sedar satu benda dulu. Sebelum nak berdisiplin ni kita kena sedar satu perkara. Iaitu kita ni dalam keadaan orang putih kata sink or swim. Imagine kita dilemparkan ke dalam laut atau kita jatuh daripada boat kita, kita dalam keadaan sink or swim. Kita ada dua option saja. Kita nak tenggelam, sink, ataupun kita nak swim, kita nak berenang ke arah kejayaan atau ke arah daratan tu kan. Jadi pesakit-pesakit dan juga orang ramai perlu tahu. Leka, kalau kerajaan kata korantilah di rumah tapi kita tak nak akur, kita lama-lama kita tak buat apa-apa, kita akan tenggelam. So, kita kena berusaha sama-sama. Cara kita berusaha itu dengan cara berdisiplin lah, dalam untuk mendapatkan kejayaan tu, untuk kita menangani masalah COVID ini. Ya, okay. Jadinya, jadi untuk meningkatkan disiplin, ya, kita mestilah ada kesedaran itulah that if we are in a sink or swim situation, kita kena berusaha dan kita kena sedaya upaya menjayakan program ataupun keadaan kuarantin di rumah ni. Jadi ada tiga benda yang saya rasa kita semua boleh buat ya oleh pesakit dan juga ahli keluarga yang berada di rumah. Pertama ialah mesti ada sokongan fizikal. Jadi ahli keluarga mesti memberi sokongan fizikal dari segi membantu pesakit untuk menjalani kehidupan harian. Makanan dia, makan pakai dia semua kena bantulah ya, kena bantu. Jadi bolehlah pesakit tu meningkatkan disiplin untuk kekal duduk dalam bilik dia, tak keluar-keluar ya, dan memakai mask dan sebagainya. Yang kedua, kita mestilah ada sokongan moral. Sokongan moral. Kita nak simpan orang dalam satu bilik selama 10 hari ni bukan senang. Jadi nak mengekalkan disiplin dia mesti ada sokongan moral. Moral daripada siapa ke siapa, daripada orang ramai dalam rumah itu, isi rumah kepada pesakit itu. Kerana kebanyakan pesakit mungkin akan rasa terasing. Yelah, you're confined to your room for 10 days kan. Rasa bersalah, rasa malu mungkin, rasa bosan, ada stigma. Mungkin jiran-jiran kata, eh rumah tu ada orang pesakit COVID dan sebagainya kan. Taulah kita, masyarakat kita begitu. Jadi mestilah isi rumah tu memberi sokongan moral. Jadi dengan adanya sokongan moral, mungkin pesakit tu boleh tingkatkan level disiplin dia. Duduk dalam rumah diam-diam, dalam biliknya. Dan ketiga, mesti ada kekuatan dalaman. Pesakit tu mesti ada kekuatan dalaman. Jadi you as a pesakit sekiranya diberitahu sesuai untuk menjalankan kuarantin di rumah, you must have a positive thoughts lah. Ada kekuatan dari segi spiritual, mesti ada kekuatan dari segi mungkin keagamaan ya. Masa inilah digunakan untuk mengingatkan diri tentang kekuasaan Tuhan masing-masing ya, yang kepercayaan masing-masing lah. Saya nak back to that sokongan moral tu. Sokongan moral tu just to backtrack sikit ya, mesti diberi juga kepada orang yang menjaga pesakit COVID tu juga. So pesakit and the carer tu mesti sama-sama menyokong dan membantu satu sama lain. Jika tiga-tiga benda ni ada kan, saya rasa tahap disiplin kita akan lebih tinggi. Yang pertama dan juga add on to the fact that kita ni hendaklah sekarang ni dalam fight mode lah, mode yang macam okay, we can do this, we can do this. Kita kena berusaha supaya kita tak tenggelam. Kalau kita
kita leka, culas, curi-curi keluar, tak berdisiplin, kita akan menjangkiti orang lain, ya. Orang pesakit tu akan menjangkiti orang lain. Sampai bila rangkaian jangkitan tu nak diputuskan, ya, the whole system will collapse kalau kita tak ada disiplin. So saya menyeru kepada pesakit-pesakit yang mana telah ditetapkan, telah dipilih oleh KKM, ya, yang sesuai untuk menjalani kuarantin di rumah, just stay put for 10 days je. Pejam celik 10 hari dah selesai, ya. Itu dia. Terima kasih. Okey, Dr. Aidalina, terima kasih kerana berkongsikan perkara tersebut. Buat anda penonton juga, ini adalah ilmu untuk kita fahami, kerana ini adalah merupakan satu bentuk susunan sistem baharu untuk kita fahami. Kalau di luar negara, beginilah sistem mereka. Tetapi di Malaysia, ini kali pertama untuk kita laksanakan, untuk sama-sama kita membantu mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh sistem kesihatan awam pada ketika ini. Terima kasih Dr. Aidalina Mahmud, iaitu pakar kesihatan awam di Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia.